Langsung kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Hijrah Jannah episod ke-18. So jom kita tonton episod terbaru kali ini. Oh, Ikram. Yes. Saya cuma nak pesan kat awak. Tak payahlah awak nak merangan ganti tempat syawal, eh? Saya tak faham masalah. Yang saya tahu, saya masuk company ini balik saja sebab permintaan untuk awak. Memanglah papa pilih awak. Tapi sementara je, saya sebagai isteri Syawal, saya akan mempertahankan hak suami saya. Tapi saya rasa bukan saya yang pertama Syawal. Orang yang saya tahu, selama ini, Zara tu simpan perasaan dekat suami awak. Zara? Zara tu sebesar kuman je. Saya tak takut. Ini hariku. Okey, itu dia episod ke-18 episod terkini yang mana Munira dia menegur Ikram kerana dia rasa Ikram nak mengambil alih jawatan suami dia lah, Syawal. Macam tu lah dari segi perbualan dia. Mungkin dia tengok macam bila seseorang dah ambil jawatan suami dia, orang berpangkat tinggi lah, jadi kedudukan suami dia pun dah turun ke bawah. Jadi dia pun tak dapat dah nak berlagak. Munirah tak dapat dah berlagak dengan status sebagai isteri seorang CEO contohnya lah. Kalau kerja apa suami dia jawatan biasa, canalah dia nak menunjuk, nak flex suami dia lepas dia dah buat macam-macam, tak tahu dah macam-macam tu sebenarnya. Lepas dia dah jadi isteri kedua, tak semua orang sanggup nak jadi isteri kedua ni kalau tak kerana suami tu berjawatan tinggi, ada kepentingan dalam sebuah syarikat contohnya lah. Sebab saya tengok drama macam tu lah. Ciri-ciri seorang penyondol, seorang suami tu ada sesuatu yang tak ada pada lelaki lain. Walaupun dia suami orang, mereka akan cuba berbagai cara untuk mendapatkan lelaki orang. Jadi kita dah nampaklah Munirah ni watak dia macam mana. Dia bukan sahaja nak rampas dia, itulah. Sampai ke Ikram pun kena, sampai ke Zara pun dia buat tak heran. Contohnya lah, macam tu kita fikirlah, patutlah orang semua nak Syawal. Sebab tu lah. Tapi kita berbalik pada cerita, Syawal masih lagi suami kepada Janet. Dan harap Janet dengan Syawal, Janet kembali sihat lah, kembali bernyawa. Sekian.